malam hari. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Bulukumba kepada Bapak Nawal Syukri dan kesalahan dengan hormat sebesar-besarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terkhusus kepada dinas pariwisata beserta seluruh staf melakukan upaya dalam acara Jalan Dinas dalam rangka Festival Tinisi ke-11 tahun 2020. Bapak Ibu hadirin, saya mohon maaf yang terhormat juga dari Kementerian Pariwisata. Semoga ini tentunya bisa dibawa ke Jakarta agar Festival Tinisi ke-12 tahun 2021 masih tetap bisa dilaksanakan dan menjadi kalender 100 Wonderful of Indonesia. Ketika berbicara tentang potensi wisata, maka kita akan menyebut bahwa Bulukumba adalah kabupaten yang memiliki pesona wilayah 4 dimensi, yakni dataran tinggi kaki Gunung Bawah Karaen, Lopo Bantang, dan dataran rendah lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah Pantai Pasir Putih Bira di mana kita berada ini. Selain itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana menyiapkan event tujuan wisata Pantai Bira komplek ini dengan adanya kerjasama. Kami laporkan kepada Menteri Pariwisata adanya MOU pembangunan jalan tol Bira, saya ulangi, Makassar Bira, yang menelan biaya 13 triliun rupiah. Di samping itu, insya Allah tahun depan juga akan mulai dibangun Bandara Bira yang terletak kurang lebih 1 km dari objek wisata Bira, yang tentunya semua ini menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara ke depan. Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri juga bagi masyarakat Bulukumba dan juga masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia, bahwa Pantai Bira dengan ikon perahu Pinisi yang menjadi simbol Festival Pinisi telah membuktikan diri sebagai produk budaya masyarakat yang memang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO. Olehnya itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya ini, melestarikan peradaban masyarakat Bulukumba. Masyarakat Bulukumba dan Sulawesi Selatan harus bangga dengan Pinisinya, harus bangga dengan poros maritimnya. Dalam suasana yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Bulukumba, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Pariwisata dan staf, dan juga kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik pendanaan maupun segala sesuatu sehingga pariwisata di Bulukumba bisa maju. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan DPRD, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah atas sinergitasnya terjalin selama ini dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terima kasih yang terhingga juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bulukumba yang telah mendukung dan terlibat dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Semoga Pak Kabupaten Bulukumba ke depan semakin maju, sejahtera dengan berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Mari kita semua bersatu, mari kita semua bersama demi kemajuan dan demi kejayaan Kabupaten Bulukumba di masa-masa yang akan datang. Jayalah Bulukumbaku, Bulukumba kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang telah kami laksanakan pada acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan taufik, bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati atas semangat yang diberikan pada malam hari ini. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan
Tari Anyoro Robi yang tahun lalu kita saksikan ini menjadi salah satu item dari rangkaian festival Pinisi di tahun 2019. Tetapi di tahun ini dikemas dengan cantik dan dibalut dengan sebuah tarian. Inilah Tari Anyoro Robi dari Sanggar Seni Sanggar. Tari Anyoro Robi adalah deskripsi peradaban masyarakat Kabupaten Bulukumba. Sebuah ritual setelah pinisi dibuat dan akan mengarungi samudra dunia. Ritual Anyoro Robi adalah tradisi yang melambangkan persatuan masyarakat pesisir sehingga Kabupaten Bulukumba digelari dengan Buta Pandita Robi. Berikut Tari Anyoro Robi oleh Sanggar Seni Budaya Saurajaya binaan Dinas Pariwisata. Selamat menjadi saksi. Thank you.
seorang Lopi, pawang anak Riboko Dendang. Beritahukan kepada generasi bahwa kita harus bangga lahir di Bulukumbu. Pagelaran Festival Klinisi di Kabupaten Bulukumba tidak hanya menjadi pagelaran semata. Sebab ada rasa cinta, ada rasa bangga, dan ini menjadi sebuah penghargaan kepada para pemerintah kita, mereka telah berjuang, dan kita sebagai generasi penerus wajib bangga untuk itu. Sejauh apapun kita pergi, kita tetap butuhlah, sebab ada yang lebih indah di Kabupaten Bulukumba. Untuk menambah rasa cinta kita akan sama-sama menyaksikan Tari Pinisi oleh Sanggar Seni Soraja. Untuk itu, semua yang hadir pada malam hari ini, selamat menjadi saksi. Pinisi adalah mahakarya sampai bagi kita sebagai wawasan dunia yang tak benda. Tari ini menggambarkan peradaban Pinisi mengarungi samudra dunia. Dengan eksistensinya di belahan dunia, Pinisi Mahakarya menjadi kebanggaan Kabupaten Bulukumba. Berikut tari Pinisi menakluk tempat benua oleh Sanggar Seni Budaya Soraja. Selamat menyaksikan. Lampeya di dinding arah. Bapak Lopina anak Konjo kalap di rata. Corong Sombalak Mampasiri Taringku
Al-Quwah, Bismillah, dan Syahadat. Buku Korona, Kapanjar Lunasa, dan Gading. Buku Kalenda, Susu Pahaman. Hurufna dari baru pelajaran kiai kalau bisayang anak mereka sumana jika kebuka apa nasai jika musuh di galengku angin mamiri-miri hingga tilang binisi Thank you.
Sona ini.